Kelihatan. Dos, awas, dos. Makhluk ini tidak bisa mendengar dan tidak bisa melihat. Dia hanya mengandalkan dari indera penciumannya saja. Sebenarnya, seharusnya yang kita lakukan kepada makhluk ini itu adalah menyelamatkannya, karena dia itu adalah manusia. Tapi di sini posisinya, jika kita menyelamatkannya sekarang, itu tidak akan bisa. Lebih baik kita mencari informasi lebih dalam mengenai makhluk ini. Sebelum kita menyelesaikan titik pertama, maka kita akan percuma saja. Lebih baik kita lihat saja, kita analisa makhluk ini. Saya sudah mengetahui banyak hal mengenai makhluk ini. Dia adalah manusia yang gagal di dalam perubahan pada saat persembahan yang waktu itu ketemui. Yang bayi itu berasal. Dia ingin menyembahkan bayi, akan tetapi bayi yang dipersembahkan itu salah. Nah, salah gimana? Ya, bagaimana? Jadi, bayi yang diharapkan itu adalah bayi yang lahir di malam Jumat Kliwon. Dan itu laki-laki. Tapi yang dibawa oleh manusia itu, dia membawa bayi perempuan yang lahir di Jumat Pon. Jadi dia memiliki kekurangan yang sangat banyak di dalam perubahannya. Itu makanya sih,
Bener kan, Dos? Seperti ini manusia. Bagaimana ketimbang? Makhluk itu, dia itu sedang mencari bayi yang diinginkan untuk menyempurnakan perubahan bentuk yang diinginkannya manusia. Alah, ya berarti nanti ada korban lagi, Tuhan. Benar sekali. Itu yang harus kita cegah sebenarnya. Dan di sini kita juga harus menolong manusia itu agar tidak sepenuhnya dikendalikan oleh pihak penguasa hutan ini. Tapi kamu, kamu